Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Imran mustaqi ila muddin kusalimu amilina fid dunya muqarrimatus ursan qusyu wal yadi walima tuhrus. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa tuhu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abdu rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi kulli salim taslima ila yumbitin. Akma baq wa la itabungah kusyu wa lila itadillah ku wa la kuslitu wa lila ya kuslitun. Tidak penonton rahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama berusaha bertingkatkan dakwah kita kepada Allah SWT dengan suruh melaksanakan dengan berintahnya mudah-mudahan perkara urusan ini kami kajaran ini segala perintah ini mudah-mudahan kepada pahala ini ramadi damai kerajaan ini di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersama saya Ustaz Muhammad bin Abdullah. Follow kami di IG @MuhammadBinAbdullah.HD. Pengurus drama motivasi Tim Muhammad. Persialah secara langsung dan segera kitab Muhammad tadi di program khas untuk anda oleh Tabu Haji Travel Inspirasi Ada Setunya dan di program khas untuk anda oleh Samsung Galaxy Samsung telefon pintar, tablet pintar dengan jam pintar ini kepada promosikan akhir tahun ini kepada gadget anda di semata-mata dan elektronik dan elektrik dan jimat semata-mata yang akan diberjualan Samsung dan aircon. Lari Samsung Tok-tok main untuk maklum lanjut. Sila penonton Rati Allah Ustana ini, penonton TV Muhammad Live ini, kepada Tazkirah Kitab Muhammad Live ini, kepada anjurkan sila berikan secara langsung di kamera. Alatan ini boleh nak masuk TV, kena keluarkan dari skrim ni. Sila dengan sambungkan kepada penonton Rati Allah sekian. Ini sekian ada yang dibacakan ini kepada Kitab Umrah. Pada saya bertajuk saya bahagian yang ketiga. Baik, akan didoakan diri dalam pelajaran ini kepada isyarat dalam kebetulan dalam bahasa Arab kefahami yang akan disimak bersambung balik ini seterusnya. doa saya yang kelima dalam bahasa Arab yang bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Subhanaka al-mashaqqatna kal-waqarashurika al-ayyah. Sunaka al-mahala asha'anaka Allahumma abil izna lima hana wasadi. Kulu fil akulu binal wal karim. Illana wa kahrab wa fursu qal wa il ushiya nawal halana minal arrahsidil rabbi fili wal khama wa qul wa taqal mu wa taqaja al khama talam inaka inakal atalam malana lamun inakal atalallahu la asurqrah. Allahumma aqini azabal kal'ayah matta'asul hibadalka. Allahumma adini bi'idal wa naqilni bil'ataq wa fili fili hiraddi warud. Allahumma basyutan alana fimi barakatil kal wa ma matikal wa fazilah wazirikil ka Allahumma adil ashaluk ashalukal ana khima al muqima aziyala ya qulun wala khizul wa islu. Allahumma al jahala fil qalbi anurah fi shahmi nurah mi fil barsari an-nur wa fil li sharni
ونور رحم اليميني ونور ومل أفاقين ونور والأفرين نازل نور وزيلي نور ربي شرالي أصريم ويزيلي الإملي. Inna al-safa amr al-safa inna al-safa wa marah min al-ashaqdi wahi fama al-hajah abanda awi at-tamarrah fala ajunah allahin ayatar wa fabihil mal وما أتق والخل خراف إن الله شاكر عليم. Ya pemasuk kebetulan, ya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji pujian dan tertutup bagi Allah. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya kami tidak dapat bersyukur kepada Engkau di atas segala nikmat-Mu sebagaimana yang sepatutnya. Maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada tolak banding sama sekali kepujian-Mu. Ya Allah, kasihkanlah kami dengan keimanan dan iaskanlah keimanan itu di dalam jiwa kami, jauhkanlah kufur fasik dan derhaka dan dari jiwa kami, jadikanlah kami daripada golongan orang yang dapat penduju. Wahai Tuhan, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakanlah kami kemurahan-Mu dan ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui dan Engkaulah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Ya Allah, ya Tuhan, melihara teguh daripada azab-Mu di hari Engkau bangkit hamba-hamba, ya Allah, berilah bertujuk kepadamu dan bersihkanlah jiwaku dengan dakwah kepada Engkau. Ampunilah dosaku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, cucurilah berkat rahmati dan kurniaan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadaku, aku mohon kepadamu nikmat yang kekal abadi. Ya Allah, selubungilah cahaya keimanan di hatiku, berdengaranku, menglihatku, di lidahku, di kananku, di atasku, dan jadikan dalam jiwa cahaya keimanan di dalam jiwaku dan agungkan cahaya bagiku. Ya Allah, lampakkanlah dadaku dan mudahkanlah segala kerajaanku, pekerjaanku. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian daripada syair Islam, lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji dan baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidaklah salah ia bersair berjalan dengan berulang alih di antara keduanya. Dan barang siapa bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha memberi balasan lagi Maha mengetahui. Sedang menonton film Allah SWT ini, kalau dibacakan cerita ini kepada Rasulullah, walaupun belakang ini kesakitan, walaupun masuk kami kalahlah ini, manakala ini kepada Safa Marwah, kisah cerita golongan tidak Allah yang dirikan solat ini. Rasulullah SAW ini telah jawabkan, walaupun maka bila kami
walaupun mesahikan kepada dirimu dan sendiri yang akan menghampiri kepada ilmu yang kefahaman Tuhan sesungguhnya memudah ini. Bangkitlah kepada ketetau bagi Allah, engkaulah segala yang tolong banding ini sama ini sekali. Kemuliaan ini, kasihkanlah kami dengan keimanan ini, akhirat taubat ini. Nescaya maka tidaklah salah bersukarela dilawatkan kepada Allah ini, bersyukurkan pada aman ini. Cubalah kemana abunilah dosaku, walaupun mendagukan cahaya bagiku, dadakunya pekerjaanku. Kesal lagi berjagaan ini sekala yakni kita dikaji bekerja. Demi Allah SWT yang penyakitkan ini, berdegukan rahmatilah ini kepada Allah, berserah buat rumah diri pada sewa jiwa, jauhkanlah terhaga kami ini. Pada suatu ya Tuhan kami ini sesungguhnya sepatu maha suci tolong ini. Sebenarnya tolong ayah kerja walaupun sihatkan ini pada kesihatan setata yang engkau kami kalah dosa-dosa kami. Inilah kesembahkan kena Allah Ta'ala dah beritahulah ini. Ini cermati, ini cimat sebagai kanan ini tukar kayu, tukar sayuran ini dan sebagainya. Rahmatilah Tuhan abadi kekal, Tuhan yang mohon dan bekerja yang tanggungjawab cahaya kita dan walaupun kepada Allah SWT ini. Saya Ustaz Muhammad ini saya ceritakan ini kemohon saya fahami tak Islam ini keamanan kedurunan pada Allah SWT di dalam Islam ini berlupakan dalam agungan cahaya bagimu langkah lampangkanlah dadaku. Ini segala yang kami mulakan ini sekali yang dengan tolong ini kami nikmat segala atas Allah nikmat dan pekerja yang akan ditukar kayu. Seorang bekerja, cahaya keimanan ini mertolongan orang-orang sama yang akhir kali ketahui pada Allah Sayyidina radhiyallahu, walaupun orang-orang kita, walaupun kepada Allah ini sesungguhnya sepatu yang akan diangkala nikmat. Tolongnya padanya sekali lagi, ciwalkalah, cawatikalah, ulang lagi tujuh katapan yang berdosa. Dosa besar apabila kami ini pujian ini tentu gunakan otak fikir gunakan Allah SWT di dia kaulah ini seluruh iman kepada golongan petunjuk yang akan di apabila kami mengetahui demi Allah SWT dan Rasulullah SAW mesirat ini kepada Allah Tuhan malam ini kena bahawa jiwa jauhkanlah dengan fasih kufur ini jadikan kami orang yang akan dibercerpiran. Pada penonton Rasulullah SWT ini dari sahabatkan ini kepada belajar-belajar yang pasal Arab ini dan belajar mengaji ini saya kata tak lama lagi lah. Doa saya yang keenam bahasa Arab kebetulan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham la ilaha illallah wa taqul da asadaqal wahda wa narsar abada wazal masamal azabal wahadal la ilaha illallah wa lana budu illa iyyakul mulizinna laquddinna walaka al-kafirun Allahumma a'inni asluka al-khudal wat-tuqa wal-khafal fal-wakhin Allahumma lakal abdu kallazi na aqulu kharama mimman ana aqul Allahumma a'inni asluka arisdakal
وجنات الوقصول بكرم العشق حقلك ونلري وما يقربني الإحام وقلي وفلي وهم اللهم بنورك أتدنا وبفضلك واستغنى ينا وفلي قنا في الكلام وإن حلمك وخطف ديلك وإن شنيلك وأصحابنا وشقنا أنت لا لغ فلا يلقى لك العشر وحيرو وحين فلا بدك العشر وصرهرو فلا عشر فقال وبل عقل نو فلا شهدول شدنا الناحوس بالك من العفاس لازل وقشل وسبيل قلري وحفظنا عطي الحسنى وسلالك وفزاء بالجنة ربي افري وارحمر وفل انت اكرم وتهجى اما تلم ان انت لا مل نلمل الا انت الله العزو كرام ان افسف سفا وهو فأف إن أفل وما وط إني سفر لما وح ما وح فيلي وح فيلي فالما الحجاب العتاويل أنت بر فلا عجنة الخليل الخليل يغتفل بل وما تلعطاه أجمل أفرين الله شاقير عليم. Ya bermaksud Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala pujian tertentu bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, Tuhan yang menepati segala janji-janji, telah menolong hambanya dan telah menghancurkan segala seterusnya dengan keagungan jada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tidak kami memperhambakan diri melain kepada dengan jujur dan ikhlas walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau petunjuk dan dakwah, pembersihan hati dan kekayaan. Ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkau lah segala pujian, sebagaimana yang kami perkataankan dan sebaik-baik perkataan kami ialah memuji-muji berbesaran Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon meredahanmu dan syurga. Aku melindung dengan Engkau daripada memurkaanmu dan neraka juga. Juga aku melindung dengan Engkau daripada segala perkataan, perbuatan dan itikad yang boleh menjerumuskan kami ke dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan, dengan cahayamu kami dapat petunjuk ke jalan yang benar. Dengan kelebihanmu kami dengan kemewahan di dalam melihara pemberian dan ihsan Engkau kami berada pagi dan petang. Engkau lah yang awal, tiada sesuatu pun sebelummu, dan yang akhir tiada sesuatu pun sesudahmu. Engkau yang sahih, tidak ada yang mengkatasi mu. Engkau lah yang patut, tidak ada selain darimu. Kami berlindunglah denganmu daripada kepapan kemasalahan
juga daripada azab kubur dan fitnah. Fitnah kekayaan, kami memohon kepadamu kemenangan dengan mendapat syurga. Wahai Tuhan, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakanlah kami kemurahan-Mu, dan ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui. Engkaulah Allah Maha Mulia lagi Maha Memurah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syair Islam lampang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji kepatungan atau mengerjakan umrah, maka tidaklah salah ia bersair berjalan dengan berulang alil di antara keduanya, dan sesiapa bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha memberi balasan lagi Maha mengetahui. Baik, akad di sidak penonton Rafi Allah SWT ini, sampai cerita Nabi Muhammad SAW di umrah. Syurga yang umrah dari sifat Nabi ini bertang bagi dapatan berada insan memohon kepada kekayaan. Kufu yang akan disifalkan ini dalam kewajikan tidaklah sudah rehat ni bersaing Rodi Allah Aisyah kerahmati Allah telah diisalkan. Ini meminta maaf kami, kami kuniakanlah kami. Apa yang setelah ini? Sepanjangnya, walaupun sudah kerelakan sukarelawan ini kepada tajuk juga yang akhir ini, neraka Allah adalah di sini hamba yang ditungku yang berlindung dengan keredaan. Syurga yang juga yang berlindung pada ikhtiar yang Tuhan yang Maha Desa berdosa bertakan Allah berikulah rahmati yang Maha Ni Allah SWT dirikan sebab ini agama Allah ibadah haji dan bertunggu kepada haji yang Mekah ini. Ini tidak akan rosakkan haji ini. Yang memohon kepada syurga yang agi masjid Arab ini pada surau masjid ini Maha yang ketahui yang Maha sesungguhnya Allah yang dirikan syurga keamanan ini yang cahaya dari miskinlah kepada apunilah berlindung dengan ikhlas dan kami menguruskan kami neraka yang Maha memewakan. Engkaulah awal yang tiada sekutu bagimu ini sebelum terlambat ini. Taubat sebelum terlambat kemalasan ini juga yang di asal tu rahim. Betapat yang akan disinginkan. Dan seluruh kedengan ada yang di sini, benarkanlah azab akhir di Allah. Ibadah haji yang kebatungoh kepada Allah, dirikanlah Rasulullah. Ini disebabkan engkaulah kepada perkataan ialah memuji-muji yang akan dimenhancurkan haji yang akan dimetapati. Melainkan ini tertentu Allah yang Maha sesuai yang Maha menguji yang Maha yang menetapati segala puji ini kepada kafir, kepada ilmu kita bagi Islam pada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sidak beratur bagi Allah SWT perkataan sebaik-baik memuji perbalasan dengan kau ya. Ini perkataan engkaulah terpaji yang akan di efonadi inspirasi dan aspirasi sumber dan ni kekurangan ditegur dan hamba kepada Allah SWT dirikanlah. Ini yang kepada Allah di ikhmat dan aman dan Islam pada agama pada Allah berikutlah. Ini Tuhan disebah, ini disebenarnya di tribunal ini. Benar segala kebenaran ini, kekuatan ini. Tuhan yang disembahkan Allah berikanlah Allah, kalau tidak akan disembahkan Allah berikanlah jahanam didikanlah oleh kami alam jadah kepada ilmu kita kepada bagi sesungguhnya Allah berkaitan pada Rasulullah kafir ini kepada Allah Taala dijadikan ikhlas ini
orang-orang menghancurkan dirimu, tetapi memjanji kepada Allah, ini disembah dengan segala puji berkhusus kepada iman pada Allah SWT. Disebabkan ini golongan diri kalah solat dirimu, siapa engkau mengetahui Allah Maha Esa, ini bersuluh kepada Allah. Baik, pada penonton dan hadir sekian. Doa saya yang ketujuh dalam bahasa Arab kepatuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma arhamil ila khilimatna wassayyah wassagrihul afil qabil waqari ila aqafarrah fasruq suqal afis yana wahal'ani mima aminan Allah sidi rabbi fili rahama waful wahtakarama wahtal ajah asamal talam innakal atalam mumala hanaslamun innakal atalongoh la azula aram Allahumma adi bil harrah dil ajanal waqin bil afazli kal almanal wasalahil libuhlu waris sada kal asubal allana wal hazin fil anjamil jami'il halakaw awwali wahmad lana ya amur qidza al-haqal ya khumubil ji hilqar ya ashahidal akuli hanas jarwal ya al-mutakh kulli sya'ir qari ya aqadi ma'an lil shanil ya hadima al-ma'arufil ya mal'akhinna abir sya'ir Kula abudal likulli bisya'il ilmin hul yama yama rikul kuli bisya'il alakhil ilmaziru kulli bisya'il ila Allahumma ini adizu birkal amir asyari mal ataf tanawal hamil syari Ma anal atalna Allahumma atawal afana hamul liminal waqinal abisahlihina warrahazal ya awala al-mutuhini Rabbi ya haziq wala tu'azir Rabbi ad-dimi bilharim inna asfa'a inna affa wasmarata mil syafaril roh fama al hajal ajab al ta'wil ittal roh fala ajuna wal alakhir ayyal tahafal bihil wal ma'atal tawal al kharaf fa'ina angwam syakiru alim. Yang bermaksud kepatulan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian dan tentu bagi Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tanamkanlah di dalam jiwa rasa kasih sayang kepada iman dan jadikanlah ia berhiasan di dalam hatiku. Tanamkanlah rasa benci kepada kufur fasik dan terhaga di dalam hati, jadikanlah engkau daripada golongan orang yang mendapat petunjuk. Wahai Tuhan, ampunkanlah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakanlah kami kemurahan dan ampunilah kami segala apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkaulah mengetahui apa yang kami tidak ketahui dan engkaulah Allah, Allah yang maha mulia lagi maha pemurah. Ya Allah, sepenalkanlah ajalku dengan segala kebajikan, sampaikanlah cita-citaku dengan limpah kurniamu dan mudahkanlah segala jalan yang boleh menyampaikanku kepada redaanmu.
merolokkanlah segala amanlahku di dalam semua keadaan, wahai Tuhan yang menolong mereka yang tenggelam, Tuhan yang melepaskan orang yang binasa, Tuhan yang mendengar segala bisikan jiwa, Tuhan yang menjadi tumpuan tumbuhan segala rayuan. Wahai Tuhan yang sentiasa bersifat ihsan, yang sentiasa memberi kebajikan, wahai Tuhan yang sesuatu itu tidak terkaya daripadanya, dan dia sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendaknya, Tuhan yang menentukan segala rezeki kepada dia sesuatu dan kepadanya tempat kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sejahat-jahat perkara yang engkau kunyahkan kepada kami dan daripada sejahat-jahat kepada yang engkau tegahkan kami. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah kami dan dalam agama Islam dan adabingkanlah kami dengan orang-orang yang saleh di dalam keadaan tidak terhina dan tidak bersona. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kemudahan. Janganlah menyusahkan, ya Tuhan, sempurnakanlah amalan kami dengan kebajikan. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Islam, lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tidaklah salah ia bersaid berjalan dengan berulang alih di antara kedua, dan sesiapa bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha memberi balasan lagi Maha mengetahui. Setiap penonton Allah SWT ini kepada bahagiakan, kepada menafikan, kepada saya ini. Rab, kita telah dibacakan ini kepada Islam, ada pada kefahaman bajangan doa selepas Said. Rabbana atafqal minal awwafina waful'ana wal'ala takhdirkal wasukrikal akhinal wala akhrikal watakina wa'ala akhimani wahis salami waqafili jami'il atafana watakhrari. Allahumma rahini bintaqil al-hazi al-badal mal-aqad al-anim wa ma'ani wa kalfa ma'ya'adini wa sunim Masuni khunal an-nasarin fil hamayu khazin la ani ya rah ya rahma'ar rahmin. Ayat bermaksud, ya Tuhan kami, mohon diterima ya Tuhan kami, memohon diterima doa kami, afiatkanlah dan ampunilah kami, berilah pertolongan kepada kami untuk tahan dan bersyukur kepadamu. Janganlah membiarkan kami bergantung kepada yang lain selain dari engkau. Matikanlah kami dan dalam iman dan Islam yang sempurna sedang engkau reda kami, kereda kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, meliharalah diriku dengan meninggalkan segalanya kejahatan selama kehidupku, dan meliharalah aku supaya tidak membuat perkara yang tidak memberi guna, dan kunyakanlah kepadaku elok badangan
pada perkara-perkara yang membawa keredaanmu, wahai Tuhan yang bersifat amat belas kasihan. Siapa penonton Rasulullah SWT. Ini sebab kali yang Tuhan menolong. Lagi sebelum tidak lama ini kepada diterima doa kami untuk melihatkanlah kepada Allah SWT. Dirikanlah supaya dielokkan. Gunakanlah kepada elokkan. Ini sebabkan saya fahamkan. Siapa tuala ini? Rukun bertakbiran. Gunakan demi Allah SWT disisapkan kepada diterima doa ini. Rapita haji ibadah rumrah ini. Rumahkan antara kedua yang ini. Sukarela yang dirawat ini kepada bercapiran ini, janganlah engkau kepada esokan harinya ini kepada inilah muslimat ini elokkan badangan ini membuatkan disingkirkan ini kami yang dalam iman kematian engkau lah atiku menikahlah Rasulullah SAW ini yang cemati ini bertemani memberi ifarat ini suka hadir termasuk syurga. Ini dengan kebajikan kami Tuhan Safa Marwah Waliullah. Ini sepakat ini sebelum tamat ini. Kepada saya kepada Allah berikanlah bersyukurkan. Mudah-mudahan dengan infakkan Ibrahim pencapaian ini bercemati ini dalam ceramah ini kepada sebelum akhir zaman ini sebelum akhir di zaman dalam demi hadir pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan dengan caranya. Ini himbakan ini sentiasa infakkanlah insan. Janganlah kami jalan segala yang benar. Ini keadaan. Jangan benar kerayaan ini, rayuan ini, tumbuhan. Ini mendengar, mengasih bisikan tempat kembali jahat-jahat. Ini Tuhan sesuatu rezeki yang kembali yang akan disimbakkan. Yang rasa kebenci dalam tabahan, jangan benci. Orang ramai ini yang maha besar demi Allah sesuatu dan demi Allah SWT. InsyaAllah pada akhir zaman ini, pada penonton dari sekadar ini, pada sebelum dibaca doa dengan surah Al-Fath ini kepada dalam Al-Quran kepada ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as inna izal afil usul innal alladhina amanu wa'alimus saliha wa tawassaf fisar wa tawassaf fisar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala fil Qur'an faja'u lana iman wa tughratu rahman. Allahumma qalin saqlina fin nu'allah al-zina wa'alina fin dunya ja'amillah wa suqulna ima hataku ala ala lini fa'altu khafalana faja'u lana pucatan ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, antara rancangan tazkirah kitab Muhammadi telah bersiaran secara langsung dibawakan khas untuk anda oleh Tabung Haji Travel Inspirasi Atas Dunia, dibawakan khas untuk anda oleh Samsung, siaran dari www.samsung.com. Ini timbal rahim untuk maklumat lanjut. Matulah aplikasi TV Muhammad di Apple Store, Google Play Store dan Google Play Store dan Google Drive. Ini boleh mengamalkan ini secara langsung. Saya memerlukan balas sinar dari TV Muhammad dan Cinta Fitokom. Baik, terima kasih kerana menonton di secara langsung di YouTube TV Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.